Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beta TV dan para pecinta kaligrafi dimanapun Anda berada, saat ini saya akan memberikan paparan dan penjelasan tentang 6 era, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, sampai pada era keemasan kaligrafi Arab atau kaligrafi Islam. Para pecinta kaligrafi dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Beta TV yang kami cintai, ada 6 poin minimal era perkembangan kaligrafi Islam atau kaligrafi Arab menurut Habibullah Faldoili dalam kitab Atlasul Khat wal Kutub. Itu ada 6 yang dibahas dari era perkembangan kaligrafi. Yang pertama adalah era pertumbuhan. Era pertumbuhan. Nah, era pertumbuhan ini diawali dengan huruf-huruf Arab yang belum memiliki sakal atau tanda baca. Huruf Arab belum ada sakalnya, ada tanda baca. Nah, di era ini, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu belum ada harokatnya. Kemudian yang kedua, era perkembangan. Era perkembangan. Nah, era perkembangan ini dimulai pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa ini kaligrafi Kufi yang tadi ditemukan oleh Imam Ali Karamallahu Wajhah itu sudah mulai menemukan pola-pola yang lebih luwes dan lebih indah. Berkembang sangat cepat sekali. Jadi ada perkembangan kaligrafi Kufi ya. Meskipun ini juga belum ada tanda bacanya ini. Nah, era perkembangan ini cuman lebih indah. Ada Kufi Qadim, kemudian Kufi Mazhar. Kufi Mazhar itu kufi yang ada bunga-bunganya, misalnya seperti ini. Saya nulis Allah aja, enggak apa-apa. Nah, di sini ada motif ornamennya misalnya. Ini namanya Kufi Mazhar atau Kufi Bunga. Mazhar itu artinya bunga, perhiasan. Nah, seperti ini contoh saja. Nah, ini mulai berkembang ini di masa Bani Umayyah. Oke, para pecinta kaligrafi dan pemirsa Beta TV dimanapun Anda berada, setelah Bani Umayyah itu ada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini sudah mulai ditemukan berbagai macam jenis gaya khot. Nah, ini hingga pertengahan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Ada khot Naski, ada khot Sulus, ada Rik'ah, kemudian ada juga Tauki dan gaya-gaya khot yang lainnya. Yang paling terkenal itu ada gaya Naski. Nah, gaya Naski itu seperti ini. Misalnya saya nulis Allah. Ini gaya Naski. Atau gaya naskah Al-Qur'an. Allah. Kemudian ada gaya Sulus. Nah, ini gaya Sulus. Ada gaya Rik'ah atau gaya Rik'i. Sulus, Naskhi, Rik'ah atau Rik'i,
Kemudian ada gaya Royhani. Gaya Royhani itu pengolahan antara gaya Nasqi dan gaya Sulus. Misalnya saya nulis Muhammad ya. Ini meme-nya ini kan meme gaya Nasqi ini. Tapi dalnya di sini gaya Sulus. Jadi pengolahan antara gaya Nasqi dan gaya Sulus. Ada juga gaya Tauqi. Gaya Tauqi itu gaya tanda tangan. Misalnya ada tanda tangan Hamid misalnya. Nah, ini misalnya seperti ini. Atau gaya Tugroi. Tugroi itu sejenis kaligrafi yang khusus ditujukan untuk membubuhi setiap naskah tulisan, misalnya surat menyurat antara raja ke raja satu ke raja yang lain, misalnya khalifah satu ke khalifah yang lain, itu pakai dibubuhi dengan tauqi atau semacam tanda tangan yang disebut dengan tugro atau tugroi. Oke, pada era ketiga yaitu era penyempurnaan. Era penyempurnaan ini ditandai dengan diberikannya kaidah-kaidah baku pada khot-khot sebelumnya yang belum begitu pakem. Ditandai dengan memberikan kaidah ya. Pakem atau kaidah? Pakem, kaidah. Kaidah khot ini maksud saya. Atau kaligrafi sesuai dengan standar atau ukuran dari masing-masing khot itu berbeda-beda. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya khot Nasqi alifnya 5 titik. Khot Sulus tingginya misalnya 7 titik. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah era pengembangan khot. Era pengembangan khot ini ada pengembangan tidak hanya pada kertas, tetapi juga pengembangan pada media-media kanvas misalnya, atau media kayu, media ukiran. Teknik-teknik ini sudah mulai dikembangkan pada era keempat ini. Nah, masa pengembangan ini ada dua teknik ya, minimal dua teknik pengolahan antara kanvas dan kertas. Yang kelima tadi pengolahan dan teknik ya. Pengolahan dan teknik kaligrafi atau khot yang berkembang sangat pesat sekali. Bahkan ratusan khot atau gaya khot. Ratusan gaya khot. Ini ditemukan oleh ratusan bahkan ribuan kaligrafi di sana. Jadi ada ratusan gaya kaligrafi yang ditemukan oleh para kaligrafer pada masa itu. Ada khot macam-macam sekali, banyak sekali. Kalau yang mutabar itu kan paling 6 ya, aklam sitah. Yang tadi saya sebut ada khot Nasqi, Sulus, Rik'ah, Diwani, Ta'liq atau Farisi, Kufi kan begitu. Sementara gaya-gaya yang lain ini sebenarnya banyak, ada khot Muhaqqaq, ada Muharrir, ada khot Karismeh yang berkembang di Iran misalnya, dan banyak lagi khot-khot yang lain. Puncak dari perkembangan kaligrafi ini menemukan tahtanya, istilahnya menemukan kedudukannya yang sangat tinggi dan adiluhung, yaitu pada masa Mamluk berkuasa di Mesir dan dinasti Safawi saat berkuasa di Persia. Ini mencapai puncaknya sampai pada saat periode Turki Utsmani. Masa Mamluk ya. Berkuasa dan dinasti Safavi ya.
dinasti Safawi. Safawi di Persia. Ya. Hingga sampai pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani. Nah. Di masa Turki Utsmani inilah puncak kejayaan kaligrafi ini bermuara sampai saat ini, sehingga melahirkan tokoh-tokoh kaligrafer kenamaan dari masa-masa tersebut. Ada Sami Afandi, ada Shauqi, ada Haki, ada Hamid Alamidi, ada Mustafa Halim, dan seterusnya. Hingga saat ini kaligrafi menjadi puncak peradaban paling tinggi dan adiluhung di Turki. Oke, sahabat Beta TV dan para pecinta kaligrafi dimanapun Anda berada, tadi sudah saya paparkan dan saya jelaskan tentang era pertumbuhan, perkembangan sampai era keemasan kaligrafi, dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.